Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dalam segmen Ustaz Zahzilla with Love dalam program inspirasi kejayaan. Insya-Allah pada pagi ini bersama dengan Ustaz Zah, seorang ibu dan seorang anak, yang insya-Allah dua orang ini merupakan sumber inspirasi kepada kitalah para penonton yang dikasihi sekalian yang nak berada di luar sana. Sebab kita sebagai seorang ibu sentiasa mengharapkan kejayaan demi kejayaan. Begitu juga Ustaz Zah. Kita sebagai seorang ibu, inspirasi kita kejayaan. Jadi insyaAllah lah mudah-mudahan berjaya kita ni, kita tak mahu berjaya di dunia sahaja, tetapi kita nak berjaya lebih hebat lagi ialah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan memulakanlah program segmen kita Ustaz Zahzilla with Love ini dalam inspirasi kejayaan ini. Kita mulalah lebih lanjut kita akan menerima, mendengar sebersedikitlah tentang latar belakang ibu kepada Aiman. Dipersilakan. Terima kasih lah kepada Kak Zila lah, Ustazah Zila kerana sudi menjemput kami ke Zila Villa. Nama diberi Siti Fatimah Murni binti Haji Yaakob. Umur 44 tahun. Berasal dari kampung Gontok Nasik, tapi sekarang menetap di Cendering. Pendidikan dari Darul Quran, tapi tak sambung lah mana-mana. Suami Muhammad Fakrozi bin Yusof, 44 tahun juga. Oh, samalah. Bekerja sebagai pembuat hiasan barang perempuan. Tapi barang silver lah. Kalau ada tepohang, barulah ada itulah maknanya. Anak 5 orang, 3 perempuan 2 lelaki. Alhamdulillah. Yang sulung umur berapa? Yang sulung kakak 20 tahun, belajar di UTP, biasa penuh Petronas. Alhamdulillah. Yang bongsunya? Yang bongsu 6 tahun, belajar di Tadika Yayasan Peminjaya. Oh, masya Allah. Jadi alhamdulillah, itulah takaruf sebersedikit kita lihat kepada saudari Puan Siti. Jadi insyaAllah untuk itu seterusnya kita takaruf daripada anak dia Aiman. Silakan Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Fakrul Razi. Bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu. Bermula pendidikan di sekolah rendah, iaitu Sekolah Kebangsaan Gontok Nasik. Dekat rumah je lah dulu kan. Dan cita-cita saya pada mula-mulanya ingin menjadi doktor lah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi apabila masuk sekolah menengah, bidang sains tu saya macam tak minat mana. Jadi masa naik tingkatan 4, saya ambil bidang akaun. Jadi sekarang ni cita-cita saya ingin menjadi professional accountant. Masya Allah. Jadi sebab apa jadi bila dah naik sekolah menengah tu rasa tak minat mana tu, sebab apa, apakah faktor yang menyebabkan terlari daripada cita-cita nak jadi doktor tu? Bagi saya, subjek saya ni macam saya ni kurang suka dengan subjek yang banyak membaca dan banyak kena ingat. Jadi masa form 3 tu macam tak minat dah sains tu. Jadi masa form 4 buat keputusan untuk masuk ke dalam bidang akaun. Kadang-kadang ia boleh berubah lah kan. Maknanya cita-cita kita, sebab tu kata cita-cita ni kecil lain. Macam Ustaz Zah juga dulu masa sekolah rendah dulu sebab minat polis. Tengok orang pakai baju seragam tu comel polis ke askar tak. Nak jadi penyanyi lah, macam-macam cerita kan. Cita-cita tu boleh berubah. Tapi alhamdulillah sekarang boleh jadi Ustaz Zah. Masya Allah lah. Jadi terima kasih kepada anak anda Aiman. Jadi kita tengoklah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak.
bagi ibu mungkin tak kisahlah dok, mana-mana dia pilihan dia, sebab kita tak boleh paksa. Belajar ni kita kena ada, kita kena happy ya. Belajar ni kita kena rasa seronok. Jadi pada ibulah, pada Siti. Jadi sebenarnya apakah inspirasi yang menyebabkan Siti ni banyak orang makan, ayah awak mesti berjaya, awak mesti berjaya. Sebab setengah ibu ni dia kata ikut dia lah, terserah pada dia lah. Dok, dia nak jadi benda-benda pun, maksudnya gitu. Ada kadang-kadang ibu ni dia tahu dah anak dia cerdik, dah apalah serahkan anak lah, ikut dia lah, dia nak pilih apa-apa. Tapi kalau kita tengok di sini Siti, setahu Ustazah lah, Siti ni kata orang anak-anak berjaya belakang, alhamdulillah, dengan kakak yang sulungnya berjaya, masya Allah. Apakah dia kata dan memainkan peranan utama dalam mendidik dan mendorong anak-anak ni? Okey. Dalam mendidik ni kami sama-sama lah, suami dan isteri lah, maknanya memang sepakat dah dari kecil lagi. Yang dari dah masa zuriat lagi. Bukan mak kecil lah, masa anak kecil dah. Anak kecil. Masa anak kecil. Nak terakkan sebab kami ni anak berjaya manalah. Okey, bukan anak berjaya mana, belajar dah tinggi. Jadi kami nak anak kita berjaya. Jadi semua ibu bapa semualah nak tengok anak berjaya kan. Yalah, kita tengok anak kita bila dia berjaya, kita tengok masa depan dia pun cerah dan sebagainya. Dok, kita rasa kita mengimpikan. Sebagai ibu ni mengimpikan, sebagai ibu bapa tu mengimpikan sangat kejayaan anak ni kan. Jadi maksudnya begitulah kita tengok dok, macam ke Puan Siti kata, maknanya kita kejayaan kita ni bukan kita seorang. Dok, maknanya daripada kecil lagi katakan daripada zuriat lagi. Sebab Imam Ghazali pun dia ajar ke kita kaedah pendidikan ni, anak dalam rahim ibu lagi. Maknanya sekarang aura ibu tu, maknanya kehendak ibu sebenarnya, insyaAllah bila kita sentiasa take care, ambil bergerak tentang zuriat kita ni, insyaAllah Allah akan beri. Jadi macam ke ibu katalah, mak kata maknanya nak Aiman berjaya daripada kecil lagi, bincang semua dengan ayah, nak tengok Aiman bahagia. Jadi sekarang ni apakah yang mendorong Aiman ni untuk terus berjaya dalam pelajaran? Apa dia sampai kata, malah nak belajar biar setakat ni, setengah orang kata tak apalah, habis SPM malah nak belajar, nak kerja lah. Tapi Aiman ni insyaAllah, saya tengok pada ekspresi Aiman ni, Aiman adalah seorang jejaka yang berjiwa besar. InsyaAllah lah. Jadi apakah dia yang apa yang mendorong Aiman lah untuk berjaya? Bagi saya, pendorong utama dalam pendidikan saya adalah keluarga lah. Terutamanya ibu bapa yang tidak putus memberi nasihat kepada saya. Begitu juga dengan kakak saya, sebab saya pun macam mengidolakan dia lah. Sebab dia kan dapat straight A juga dalam SPM, jadi... Dia berapa dapat kakak? 9. 9 A. Jadi macam bila kakak dapat, jadi saya pun nak dapat juga benda tu. Challenge lah. Masya Allah. Alhamdulillah dapat straight A dalam SPM baru ni. Lepas tu yang duanya saya rasa cikgu-cikgu lah. Sebab saya kan duduk dekat sekolah berasrama penuh hang. Jadi hubungan rapat tu hubungan dengan cikgu-cikgu lah. Rapat dengan cikgu yang dok putus-putus juga bagi nasihat. Sebab saya kadang-kadang rasa kot macam periksa percubaan SPM saya dapat 10 A 2 B je. Tapi rasa dah masa tu macam putus asa lah, takut dah dapat straight A dalam SPM mengecewakan ibu bapa. Tapi cikgu-cikgu sentiasa memberi sokongan dan nasihat kepada saya, terutamanya teacher Nik Nohamirah, teacher Wan Zubaidah, teacher Fatmawati binti Mamak. Subhanallah. Terutamanya mereka yang sentiasa bagi sokongan dan nasihat saya masa saya tengah sedih macam putus asa. Seterusnya saya rasa adalah kawan-kawan saya sentiasa macam nasihat sesama sendiri. Terutamanya contoh masa malam kan sentiasa prep lah, study. Macam contoh ada seseorang dok study macam tertidur ke lalai sedikit, kami akan bersama-sama nasihat. Memberi teguran. Lepas tu setiap minggu pun kami biasa macam penjumpaan lah. Lepas tu ketubes akan bagi nasihat. Contoh ketubes saya iaitu Lokma Ari Basri yang sentiasa memberi nasihat kepada orang kami satu bes. Masya Allah.
Jadi terima kasih kepada Adik Aiman. Jadi kita tengok kejayaan tu, Dok. Memang utamanya keluargalah. Dok, keluarga. Sebab keluarga ni memang kalau kita kata kalau keluarga kita tu menjadi inspirasi kepada kita, insya-Allah anak-anak ni dia akan kuat dah sebenarnya. Tapi Aiman ni dia belajar asrama, duduk asrama penuh kan, maknanya dengan cikgu-cikgu. Memanglah cikgu ni kalau budak cemerlang memang dia akan nak mencemerlangkan lagi. Dok, budak-budak murid-murid dia supaya berjaya. Ustazah pun macam ke sekolah rendah pun. Dari sekolah rendah lagi kita terus budak kita, awak kena berjaya, awak kena berjaya, awak kena berjaya. Dan sehingga kan kita bukan kata marah kepada pelajar yang tidak berjaya. Bukan, kita memberi semangat semua kepada dia orang tu supaya nak berjaya, nak berjaya. Sebab itulah guru ni memainkan peranan penting. Dan sebab tu kita jangan lupa doa kepada guru kita. Dan dalam doa kita tu ibu bapa, keturunan kita dan cikgu kita ni. Sebab ilmu yang berkat ialah ilmu yang diredai oleh guru dia. Sebab tu Imam Ghazali memberi kata, guru ni ibarat sebagai seorang petani. Ha, kita tengok petani, apa dia buat dengan tanaman dia. Dia yang sentiasa pagi, bangun pagi, kita tengok ada ulat ke dok. Jadi cikgu kita juga, mak kita juga. Jadi mak ni tugas dia nasihat kepada anak, dekati anak dia. Tak boleh membiarkan anak dia. Kita kata kadang-kadang Siti dok. Kita kata, tak apalah anak besar kita lelak dia. Dok, kita sebagai ibu ni dok tengok semua. Sebab tu tengok, dia buka semua pintu bilik tu. Tengok anak kita buat benda kan. Walaupun dalam Islam ni kalau nak masuk bilik anak, nak masuk bilik mak kena ketuk dulu. Tapi mak nak masuk bilik anak, mungkinlah anak-anak bila dah remaja ni kita kena jaga jugalah dari privasi dia dan sebagainya tau. Jadi alhamdulillah kita tengok juga kawan-kawan. Mungkin sekarang ni kita kata kita boleh kawan yang baik. Di asrama kawan yang baik, kawan yang sentiasa memberi kesedaran kepada kita. Sebab kita duduk satu kelompok. Kelompok yang kata tak ada handphonenya. Kita bahagia dia sebab di sekolah asrama tak ada handphone kan. Ke ada Aiman? Tak ada. Tapi berbeza bila Aiman nak naik ke institusi pengajian tinggi ni. Kaget handphone dia sangat. Jadi kita kena ingatlah. Jangan benda tu boleh melalaikan kita. Saya nak tanyalah pada Puan Siti. Apakah kaedah-kaedah yang digunakan dalam untuk menterbiah anak-anak? Ya, kaedah dia ni. Dia sekolah asrama penuh. Pada tahun yang nak ambil SPM tu, tak balik rumah lah. Duduk asrama. Memang tak bagi balik rumah. 4 bulan kan, Mang? Empat bulan tu memang tak dibenarkan balik. Kalau keperluan kita bagilah. Oh, dia dihantar. Tapi tak boleh jumpalah. Dari cari penyusunan masa tu, kita rasa dorongan cikgu tu kuat lagi buat duduk asrama kan? Sebab dia duduk asrama. Duduk asrama. Kita ni memang pesan semua lah. Dia akan telefon lah kita. Telefon. Cuma kita ingat semua lah. Pesan. Mang, belajar molek, Mang. Yalah. Itulah. Aduh. Mendorongnya kita kalau misalnya dapat keputusan cemerlang ke apa ke, kita meraihkan dia, meraihkan macam ke makan dok lah besar-besar sangat ni ya, bagi surprise ke macam tu lah, macam ke nak mendorongkan dia, semangatkan dia lagi, nak suruh dia suka hati, senang hati tau, sentiasa mesetkan yang positif je ke dia tu. Kek ambuang. Kalau misalnya dia ada telefon, dia kata, bu, susah lah bu. Tak, kata dia. Sebagai ibu ni, sentiasa mempositifkan lah fikiran dia. Buang. Yang negatif tu, kita buang. Dan banyakkan berdoa. Berdoa. Tu perisai utama. Berdoa memanglah. Doa ni memang utama, Aiman. Sebab kita makhluk Allah SWT, memang kita tak boleh tinggal Allah. Dalam apa saja kerja buat kita. Sebab kadang-kadang ni orang kata, oh doa. Nak COVID-19 ni orang duduk nganyi pula. Oh doa lah. Maknanya seolah-olah dia lupa tak. Maknanya kita ni adalah makhluk Allah dan kita kena berdoa. Kita ada Tuhan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita ni makhluk dak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa berdoa. Macam itulah betul lah kata doa ni. Ibu ni kena doa betul-betul. Sebab itulah kata ibu ni kalam dia ada dah doa. Tak, ibu ni mak ni, sebab tu mak taklah positif. Bila mak kata anak aku bodoh ke? Maknanya taklah. Dia kata dari segi pendidikan kalau kita baca buku Psikologi Tarbiyatul Awlad, kita sebagai ibu ni taklah kita anak aku ni gini, anak aku ni. Taklah. Maknanya kita kena dari segi ekspresi pun, dari segi sangkaan pun ibu ni kena sangka yang baik-baik. InsyaAllah dia akan dapat yang baik-baik. Jadi Aiman lah, di sebalik kejayaan, apakah rahsia-rahsia tersembunyi Aiman? Yang pertama-tamanya adalah taat kepada agama lah. Jaga solat lima waktu tu. Sebab saya kan duduk sekolah asrama. Jadi solat lima waktu memang dekat surga dengan berjemaah. Jadi
tu baca Quran pun tak tinggal sebab hafiz Quran. Ya. Tamat hafazan 30 juz. Oh. Aimah mami hafiz ni. 30 juz Al-Quran. Masya-Allah. Patutnya kena pakai piah merah atas tu Aiman. Lambang hafiz eh. Masya-Allah Aiman. Ha, kita teruskanlah. Sebab saya pun dengan kawan-kawan contoh waktu petang lepas asal kami baca Al-Maksurah sama-sama. Lepas tu contoh malam-malam tu kan study dekat balai Al-Quran. Lepas tu ramai-ramai pergi tidur dekat surau. Lepas tu bangun tahajud dan buat qiyamulail. Masya-Allah. Tu yang kedua saya rasa adalah hormat kepada ibu bapa dan guru-guru. Terutamanya dekat sekolah lah kan. Contoh macam musim pandemik sekarang ni PDPR kan berlaku secara online. Jadi ramai pelajar yang macam tinggal benda ni. Tak masuk. Tak masuk kelas. Bila cikgu panggil tak jawab. Waktu boleh katakan tak walet lah. Patut kita tinggal. Dia teradab murid dengan guru kan. Sebab guru ni hak paling penting kalau dekat sekolah sentiasa bagi dorongan, bagi pendidikan kepada kita pandai membahagi masa. Contoh saya dekat asrama biasanya petang-petang tu memang kurang study sebab kami satu batch biasa akan turun ke padang, exercise, main bola. Sebab waktu petang kan tak molek study. Otak tak berfungsi secara sepenuh. Masya Allah, Masya Allah. Kita pandai bahagi masa. Jadi masa study tu kita study, masa main kita main, masa study tu kita study molek. Jadi alhamdulillah tu tengok. Maknanya bila kita bersama dengan pelajar cemerlang, itulah tips. Aiman ni lebih mahal lagi sebab ada 30 juzuk Al-Quran. Masya Allah, kekalkan. Sebenarnya orang yang hafal Quran ni mana otak dia memang hebatlah, luar biasa. Sebab dia mudah, kalau dia belajar mudah-mudah masuk kan. Sebab tu kata dari segi bagi masa, memanglah bagi masa. Betul lah dok, cabaran duduk rumah ni nak bagi masa jadi satu masalah. Tapi doa sama insya-Allah kita boleh syak masa sebab kita tidak ada gangguan. Terutamanya gadget lah Ustaz Zah bagi kita kan nanti puan tak. Sebabnya kalau duduk di luar kita tengok, betul lah kita tengok pelajar-pelajar sekarang, kadang-kadang kita PDPR ni online dengan guru dalam 6 orang je. Dalam kelas 25 murid, 6 orang saja yang boleh PDPR dengan guru. Tu pun pelajar perempuan. Masya Allah, cabaran ya memang. Jadi insya Allah lah. Jadi kadang kita bangun malam, betul lah bangun malam ni adalah waktu untuk kita bersunyi yang sunyi dengan Allah. Dan sebagai ibu pun kita tak bangun malam, bermunajat kepada Allah. Bangun malam tu tak mesti nak sembahyang tahajud sampai 13 rakaat. Ah, kita bangun malam ni kita nak bersunyi dengan Allah. Kita khabar kepada Allah hasrat aku, ya Allah. Maknanya aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Jadi insyaAllah lah. Jadi jangan putus. Amalan yang Imam buat tu jangan putus. Walaupun kita sekarang kita juga menjumpakan inspirasi juga pada di rumah kita. Kadang-kadang kita pula jadi tok imam kepada keluarga kita. Dan sembahyang dalam rumah kita tu kita boleh sembahyang berjemaah. Alhamdulillah. Baguslah, alhamdulillah. Maknanya tahniahlah Puan Siti sebab dapat anak yang berjaya. Yang kata orang Quran tu benda mahal lah. Ramai orang mengimpikan anak-anak menjadi hafaz Al-Quran ni, insya-Allah dah. Jadi untuk slot yang terakhirlah kita bersama pada petang ini. Jadi Ustaz Zah nak minta juga Puan Siti ni tak beri nasihat kepada ibu-ibu di sana. Maknanya apalah yang sepatutnya sebagai motivasi untuk kita melahirkan anak-anak yang cemerlang. Orang yang sentiasa maknanya apa pandai didik anak. Walaupun dia kata dia tak cemerlang siapa ke kalau siapa ke sanawi robek je tau. Siapa nak sanawi robek? Tak siapa. Sebab apa? Kawin awal ke mana? Tak. Maknanya tak habis belajar dari Quran tu. Masya Allah. Tapi tak apalah, itu zaman silang kita tak. Tak ambuh berilah anak-anak. Mengikut jejak ibulah. Maksudnya sebab itulah jadi waktu kata dorongan yang kuat sangat. Jadi itulah menguatkan saya untuk terus dok beri didik dia. Jadi cuba berilah nasihat sikit kepada ibu-ibu di luar sana. Kita tengok ibu sekarang ni sibuk masing-masing. Masing-masing dalam rumah 5 orang isi rumah 5 orang telefon tak. Masing-masing pun duduk di yang ayah dengan mak pun mutong kat sana, mutong kat sini. Jadi cuba kita bagi nasihat lah di sebalik itu. Tak ada. Macam gini lah, kita memain peranan lah. Kena tengok sokmo anak. Kena
dia sama pesang sama nasihat sama tegur sama dia maknanya walaupun PDPR dengan gadget sekarang ni kan dengan telefon tapi kita kena tengok kena awasi dia macam Aiman ni duduk asrama dengan kawan-kawan dia lah maknanya itulah macam saya sekarang ni 3 orang lagi lah dekat rumah ni yang tapi yang tingkatan satu dia pandai dah bahagi masa kita boleh Allah. Tengok dia macam ke kelas dia online pun apa dia dah standby dah dah bersedia dah dia tahu masa dia yang nombor 2 yang nombor 4 pun gitu juga tahun 3 macam dia nak kita tengok dia nak macam ke saya tengok anak saya ni berpotensi jadi bila berpotensi saya sentiasa memberi dorongan lah maknanya. Cuma saya awasi yang 6 tahun je. 6 tahun. Sekarang ni bolehlah baca dah sikit-sikit. Alah, sekolah pun sekerak jalan je tahun ni kan. Ni pun zaman tu. Itulah. Tapi usaha Aiman satu bekerja keras cikgu lah. Pengetua. Sentiasa mendamping anak-anak, memberi semangat cikgu-cikgu PIBG. Apa-apa kehendak anak-anak, dia bagi. Kami macam ke ada satu grup lah. Keperluan anak-anak, kita cari, kita berilah. Kita penuhi. Jadi kalau kita tengok maksudnya, ibu bapa dengan guru ni kita tak boleh berpisah lah. Tak kena tanya khabar, kena hormat. Maknanya kita sebagai kawan kita lah. Guru pun bagi kawan. Anak remaja pun bagi kita macam kawan tak? Jadi itulah maksudnya kecaknaan lah paling penting ibu-ibu di luar sana. Untuk berjaya ni bukan kata lepas tangan. Kena kata orang kena cakna tak? Kena cakna sungguh-sungguh. Kena belai, kena main dengan perasaan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak remaja ni biasa mencabar ibu bapa ni. Tapi gitulah kak, kena banyak sabar sebagai ibu bapa. Harapan Aiman terhadap kedua ibu bapa akan datang. Dan berilah beberapa tips sikit kepada rakan-rakan sahabat lelaki di luar sana tak utama. Harapan saya kepada ibu bapa, saya insyaAllah saya akan belajar bersungguh apabila masuk IPT nanti. Dan sekarang Alhamdulillah saya telah terima tawaran belajar di UiTM dengan beasiswa Yayasan Terengganu. Masya Allah. Beasiswa. Beasiswa tu bukan pinjaman tuan-puan. Saya dapat tawaran juga di IPG Datuk Razali. Batu Rakit. Sebagai seorang guru pendidikan Islam. Jadi Alhamdulillah saya akan bersungguh-sungguh pilih. Satu akan bersungguh-sungguh belajar dan mempenuhi cita-cita saya dan akan bagi harapan penuh kepada ibu bapa saya. Lepas tu antara nasihat untuk rakan-rakan sekarang ni PDPR online kan macam ramai orang yang kurang semangat untuk belajar dan ramai yang putus asa sebab PDPR online ni bukan senang. Betul. Saya pun pernah lalui pada tingkatan 4. Jadi saya rasa macam susah juga dah PDPR. Betul. Ni jadi saya harap semua kawan-kawan di rumah sentiasa bersemangat dan tidak putus asa. Dan yang terutamanya jaga solat 5 waktu dan jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan guru. InsyaAllah hidup kita akan kekal bahagia. Ya, itulah di antara pesanan pelajar cemerlang tau. Maknanya hubungan dengan Allah utamanya, dengan ibu bapa, dengan guru-guru walaupun kita dah habis tapi kita sentiasa bertanya khabar kan. Jadi begitulah insyaAllah Ustazah doakan. Jadi antara pilihan tadi Aiman tak tahu lagi pilih mana tu. Dalam dilema lagi. Kena istikharah insyaAllah. Mana yang terbaik. Mak pun tolong istikharah untuk Aiman. Tengok timbang-timbang mana yang terbaik. Kita ambil lah untuk masa kita akan datang. Tak? Jadi itu sajalah untuk perkongsian kita dengan Puan Siti dan juga anak-anak Aiman. Ustazah doakan semoga Siti dapat anak-anak yang lain lagi lebih cemerlang. Kecemerlangan ini dunia dan akhirat. Dan istiqamahkanlah Al-Quran yang ada di dada Aiman itu. Sebab kalau kita tahu orang yang ada Al-Quran dalam dada ni memang jasad dia tidak akan dimakan tanah, dimakan bumi, subhanallah. Jadi insyaAllah lah Ustazah mengucapkan sekali lagi tahniah dan syabah kepada Aiman dan juga Puan Siti di atas keberjayaan dia mendidik anak-anak dia insyaAllah. Dan ibu-ibu di luar sana pun kita berazam lah bersemangat betul-betul ya Allah
berikanlah aku kejayaan pada anak-anakku dunia dan akhirat. Dan kita ni kena berlapang dada lah hidup. Kena berlapang dada, kena bersangka baik kepada anak-anak kita, kena bina hubungan yang baik dengan anak-anak kita. InsyaAllah bila anak kita tu sayang ke kita, InsyaAllah mudah sebenarnya kita nak suruh ataupun nak suruh anak kita lah buat-buat apa saja tak. Terima kasih kepada kru Lubna kerana menjemput kita lah bersama pada segmen inspirasi kejayaan lah, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjadikan ia sebagai kata orang inspirasi sungguhlah, terinspirasi dengan kejayaan-kejayaan yang dia dan di Aiman dapatlah. Jadi untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.